Halo teman-teman, balik lagi bersama Upin dan Ipin di sini. Wah, teman-teman, kali ini Upin dan Ipin spesial sekali. Kita sedang berada di bukit di desa, teman-teman. Iya dong, bersama Ipin bermain di bukit. Wah, kali ini Upin dan Ipin sedang bermain mobil ambulans, teman-teman. Wah, kita sedang berada di desa. Di desanya Pak Anton, guys. Wah, itu sana ada peternakan, teman-teman. Wah, dan ada juga ladang jerami dan juga wah, gudang-gudang yang lain, teman-teman. Dan kali ini kita bakalan bermain mobil ambulans, guys. Wah. By the way, kamu mau pakai yang mana, Ipin? Wah, di sini banyak sekali mobil ambulans. Wah, Ipin suka sekali memakai wah, yang mana saja, yang penting mobil ambulans, guys. Wah. Ini kita bisa melihat di dalamnya, guys. Wah. Ini mobil ambulansnya keren sekali, teman-teman. Wah, bagaimana kita membukanya ini, guys? Wah, Ipin, coba kamu buka, Ipin. Wah, Ipin tidak punya kunci mobilnya. Jadi, Ipin tidak bisa buka. Wah, waduh, maaf. Wah, Upin mau nonjok. Pintu itu biar bisa kebuka, malah nonjok Ipin. Wah, maaf. Kamu parah sekali, Upin. Kamu nonjok pipinya Ipin ini. Waduh, sudah merah ini. Waduh, parah sekali kamu. Maaf. Upin tidak sengaja, guys. Wah, itu kaca belakangnya sudah pecah, teman-teman. Wah, jadi kali ini Upin bakalan memakai mobil ini, teman-teman. Wah, coba kita main dorong-dorong mobil ya. Coba kalau gitu kita dorong, teman-teman. Kita dorong mobil ini ke sini. Wah, Upin, hati-hati, Upin. Wah, Upin belum suruh naik. Wah, itu sudah terbuka, teman-teman. Coba kita lihat di belakangnya ada apa, teman-teman. Wah, Upin mana ya? Upin, kita mau turun dulu, Upin. Jangan dulu naik. Wah, kamu ini. Coba kita lihat di belakang mobil ambulansnya, teman-teman. Wah, di belakangnya ternyata ada meja dan tempat tidur, teman-teman. Wah, itu buat pasien buat mau tidur di dalam, teman-teman. Wah, coba kita bawa mobil yang kedua, teman-teman. Ayo, Ipin, sini, Ipin. Jangan lagi kamu keserempet lagi. Ayo, cepat naik. Oke. Langsung kita tancap lagi di sini, guys. Wow. Oke, kita ambil mobil yang ketiga, guys. Kita main dorong mobil, teman-teman. Mobil yang ketiga. Coba kita berbariskan mobilnya di sini, teman-teman. Ipin, hati-hati kamu jatuh lagi keserempet nanti. Hop, kita atur begini saja, teman-teman. Nah, sekarang kita ambil mobil yang terakhir, teman-teman. Mobil yang terakhir, mobil ambulans yang terakhir, guys. Ada tulisan paramedis. Wah, Upin juga senang sekali membantu para dokter di rumah sakit, guys. Upin sering jadi supir ambulans, teman-teman. Jadi paramedis dong, membantu orang-orang yang lagi kesusahan. Wah, Upin tidak cuman pandai, teman-teman. Upin sudah ganteng, tampan, dan rupawan. Bahaya sekali Upin ini, guys. Ayo kita tancap, guys. Kita dorong mobil yang di depan, guys. Wah, mobilnya, teman-teman. Wah, kita dorong satu-satu saja ini, teman-teman. Susah kalau dorong sekalian tiga, teman-teman. Wah, mobilnya, guys. Wah, apa yang kita harus lakukan ini, teman-teman? Wah, kita dorong satu-satu saja mobilnya, teman-teman. Wah, ayo jalan, guys. Waduh, mobilnya kita dorong kemana, teman-teman? Wah, coba kamu lihat, Ipin. Itu mobilnya jatuh ke sungai, teman-teman. Wah, jatuh di sungai, teman-teman. Wah, mobilnya jatuh ke sungai. Wah, awas, Ipin, nanti kamu jatuh juga. Ayo, kita kembali ke tadi. Kita kembali ke mobil-mobil yang tadi. Ayo. Kita harus melihat mobil ambulans yang tadi, teman-teman. Jangan sampai hilang. Waduh, Upin jatuh. Upin lagi, Ipin. Cepat, naik lagi. Wah, kamu lama sekali sih. Tunggu, Ipin. Wah, Upin, kamu sudah buat banyak kesalahan hari ini. Tadi kamu nonjok Ipin, habis itu kamu serempet. Ini kamu tinggalin. Wah, parah sekali, Ipin. Wah, kita lihat mobilnya. Wah, mobilnya kemana, guys? Tunggu sebentar, kita cari dulu mobilnya di sini, teman-teman. Di mana mobil yang lain ya? Di belakang situ, Upin. Wah, mata kamu di mana? Oh iya, mobilnya ada di belakang, guys. Wah. Ayo, kita pakai mobil yang ini dulu, teman-teman. Wah, coba kita gaskan dari sini mobilnya. Wah, tunggu sebentar, Upin punya ide, teman-teman.
Upin coba permak mesin mobilnya ini dulu. Wah, kamu mau ngapain, Upin? Tenang saja, Upin mau permak mesin mobilnya. Upin mau ganti mesinnya dulu. Mau ganti baterai akinya dulu. Tidak boleh pakai baterai aki. Terus pakai baterai apa dong? Pakai baterai Tamiya. Wah, kamu hebat sekali, Upin. Iya dong, Upin. Ayo kita naik. Cepat, Upin. Cepat. Kamu jangan lama-lama. Sekarang coba kita bawa mobilnya, teman-teman. Wah, kita lihat. Wah, apakah mobil ini sudah menjadi kencang, teman-teman? Waduh. Mobilnya sudah lumayan kencang, teman-teman. Kita noskan di sini, guys. Wah, mobilnya, mobil ambulans sudah pakai nos, guys. Waduh. Waduh, coba kita tancap dari sini, guys. Coba hitung, Upin. Ya, Upin hitung ya. 1, 2, 3, kita tancap dari sini, guys. Awas, Upin. Waduh, mobilnya jatuh lagi, guys. Wah, jatuh di sungai lagi mobilnya, teman-teman. Wah, Ipin, bagaimana kamu, Ipin? Wah, kamu yang suruh kita jumping di sini. Upin, kita harus mengangkat mobil ini. Wah, tidak boleh mobil ini di danau. Nanti kita dimarahin Pak Anton, teman-teman. Wah, mobil ini. Ayo kita dorong dulu mobilnya, teman-teman. Wah, coba Upin menyelam. Mau dorong mobil ini dulu, teman-teman. Coba. Upin coba menyelam, teman-teman. Dengan kekuatan Ipin menyelam. Upin menyelam, guys. Wah. Waduh. Habis napas di dalam, teman-teman. Ayo kita selam lagi. Ayo. Ayo kita selam lagi ke bawah, teman-teman. Hup. Nah, kita coba. Waduh, Upin harus bagaimana ini, teman-teman? Kita menyelam dan kita dorong mobilnya, teman-teman. Mendorong mobil yang ada di dalam dasar sungai, guys. Wah, Upin kemana ini, guys? Wah. Sabar. Kita dorong mobilnya, teman-teman. Waduh. Wah. Susah dorong mobilnya, teman-teman. Wah. Kita coba sekali lagi, teman-teman. Kita dorong. Wah, tidak bisa, teman-teman. Wah, susah sekali kita dorong mobilnya, teman-teman. Wah, jadi kita biarkan mobilnya saja di situ, teman-teman. Ayo, Ipin. Kita naik ke atas dulu. Wah, kita sudah basah ini. Wah, sudah sore juga. Wah, kita harus segera pulang. Kita nanti dimarahin Pak Anton. Wah, Ipin. Ipin takut dimarahin Pak Anton, Upin. Wah, mobilnya sudah terjun ke air. Wah, ke danau di samping. Nah, bukit, teman-teman. Wah, kita harus pulang dulu kalau gitu. Oke, teman-teman. Jadi video Upin dan Ipin sampai sini dulu ya. Kita harus segera pulang. Ini sudah malam. Nanti Upin dan Ipin bikin video yang lebih seru lagi besok. Oke? Dadah!